Aku suka masak tuh dari lama gitu. Emang kebetulan keluarga aku itu membiasakan diri untuk anak-anak perempuan. Gak tahu kita mau pergi makan. Ini kan kamu sendiri kan sebagai mau megang resto nih, kamu sendiri kan suka masak nih, seperti apa? Oh bener banget, aku suka masak. Kamu sendiri nih Kak Tisa, aku suka masak, masak buat bekal untuk lokasi. Bahkan waktu sebelum syuting Alpha Girls tuh aku bawa bekal dari rumah untuk masak-masak, makanya di lokasi. Dan ada sedikit apa ya, sedikit dejavu sih gitu, mengerjakan apa resto gitu sama apa yang aku suka. Kamu sendiri suka masak dari kapan Kak? Mungkin relate sama Alfa resto sendiri. Aku suka masak tuh dari lama gitu. Emang kebetulan keluarga aku itu membiasakan diri untuk anak-anak perempuannya, begitu pula juga anak laki di keluarga aku tuh untuk bisa masak. Pertama-tama tuh ya telur ceplok dulu, telur dadar dulu gitu. Sisanya nanti ya berjalan dia belajar sendiri. Sengaja untuk healthy food sendiri atau emang enggak mau jajan? Emang kamu enggak gemar jajan nih Kak? Aku tuh memang gak terlalu suka jajan yang gak sehat gitu. Kebetulan aku emang suka kan makanan yang sehat gitu. Makanya kadang kalau di lokasi syuting pasti lebih prefer cari nasi merah gitu. Lauknya ya bawa dari rumah. Makanan apa sih yang sering kamu masak nih? Makanan yang aku sering masak sih pastinya yang sering ya buat sarapan ya omelet. Omelet terus pakai buncis. Terus ada pak choy juga, tumis pak choy, pok choy, tumis pok choy. Terus banyak sih. Tadi saya ngomong